Berikan di sini kepada Asyari. Asyari mencuba. Oh, cantik dari Asyari Samsudin. Gol pertama perlawanan minit ke-35. Saat bagaimana sentuhan pertama yang kemas, mencari ruang dan seterusnya melepaskan satu rembatan lencong yang agak sukar untuk Saiful Amal menepis. Lihat bagaimana tindakan bijak daripada Manaf masuk ke dalam dan akhirnya Rizal terpaksa untuk melakukan tarikan. Jadi kad kuning Rizal Ghazali kena. Kedudukan Sarawak dan Perak masih lagi 0-0. Oh, cantik. Satu hantaran yang cukup baik. Akhirnya jaringan dilakukan dengan begitu baik untuk menyamakan kedudukan. Dapat itu perhatikan bagaimana gol yang dijaring itu. Bola terkena tanah dahulu. Memantun dan itulah menyukarkan untuk jaga gol pasukan tengah. Ya, sebenarnya Syarif ini boleh menuju menerpa ke arah bola daripada terkena diambil oleh Badrul Bakhtia. Di tengah tandukan pilih dan akhirnya berjaya di situ disudahkan oleh Nam Kong Wong. Oh, satu pergerakan menarik dari Badrul Pili. Nam Kong Wong untuk melakukan jaringan. Kita perhatikan bagaimana agak lewat. Bikana memberi tekanan kepada Billy Mohamed dan tidak ada seorang pun pemain yang mengekori Nam Kong Wong, terutamanya Karlovic yang hanya memerhatikan saja. Terengganu mengatur gerak mereka. Ismail Faruqi mencuba. Oh, cantik tendangan Ismail Faruqi. Tak berjaya diselamatkan di situ oleh Saiful Ahmad. Yang sukar, kita lihat bagaimana ruang yang diberikan oleh Azmizi. Itu memudahkan Ismail Faruqi untuk melepaskan satu teknik rebatan yang menarik. Yang menggunakan kepantasan dan kebijaksanaan.